Ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Imam Al-Bukhari tuliskan di dalam Sahih Al-Bukhari, pun juga Imam Muslim di dalam Sahih Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a yaqulu Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Rabbi alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa an yaqula inda dukhulihi Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'isi. Dan disunatkan bahwa mengucapkan oleh seseorang inda dukhulihi, ketika hendak masuk jamban, akan doa Allahumma inni a'udzu bika, duhai Allah, sesungguhnya aku, yaitu berlindung oleh aku kepadamu, minal khubusi, daripada setan laki-laki, wal khabaisi, dan setan perempuan, wal khuruji, dan ketika keluar akan doa ghufranaka, aku mohon ampun kepadamu. Alhamdulillahilladzi adhhaba anni al-adha wa'afani. Segala puji yaitu bagi Allah yang telah menghilangkan oleh Allah daripadaku akan kotoran, gangguan, dan telah menyelamatkan oleh Allah akan daku. Wa ba'dal istinja, dan mengucapkan doa sesudah istinja, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Duhai Allah, sucikan olehmu akan kalbuku daripada sifat munafiq, dan jagalah olehmu akan kemaluanku minal fawahishi, daripada perbuatan keji, yakni berzina. Qala al-Baghawi, berkata oleh Imam al-Baghawi, law syakka ba'dal istinja'i hal ghasala dzakarahu lam talzamhu i'adatuhu. Andai ragu-ragu oleh seseorang sesudah istinja, apakah ia telah membasuh akan zakarnya apa belum, lam talzamhu i'adatuhu, maka tidak wajib akan dia oleh mengulangi istinja. Wallahu a'lam bissawab. Segini saudara-saudara sekalian yang mulia, pada malam hari ini kita akan menutup kajian tentang adab-adab buang hajat. Di antara adab-adab itu, saudara, adalah membaca doa. Islam ini agama yang begitu banyak warna-warni bunga rampai doa. Diajarkan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai doa ketika buang hajat diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Materi kita malam hari ini wa an yaqula inda dukhulihi. Ketika kita masuk untuk buang hajat di jamban, dilihat nih jambannya. Kalau saudara bentuknya kamar mandi, di situ mandi, di situ wudu, di situ nyuci, ngambil air buat masak juga begitu. Semuanya kumpul di situ, memang rumahnya RSSS. Itu tempat injekan mau kloset, itulah jamban kita. Biar kita paham, jamban kita tuh adalah naik yang rada tinggi itu kloset, itulah jamban kita. Bila saudara rumahnya kaya, gede rumahnya, kamar aja 100 meter ini kamarnya, ya kan bisa aja besok lusa. Kayaknya yang diem-diem nih pengen miskin kayaknya, ini pengen miskin, pengen kaya. Miskin pengen jadi rumahnya gede, jambannya dipisah dengan kamar mandi, tempat cebok juga dipisah. Hanya ini khusus buang aja, ini buat mandi, ini buat ini. Kan yang rumahnya gede begitu, itu berarti jamban kita, pintu itulah kalau kita kaya begitu. Tapi kalau saudara biasanya rumahnya segala macam di situ ya, begitu nggak? Nah, iya, namanya ruang itu bukan jamban, dauratul miyah, ruang air. Maka disebut kamar mandi. Artinya bukan jamban, begitu maksudnya bahasa ini. Ketika kita mau masuk jamban, apakah kita itu mau buang hajat, ataukah kita tidak mau buang hajat? Seperti ada kacamata ketinggalan, handphone ketinggalan, atau apa saja. Yang penting mau masuk ke situ tuh, begitu. Maka kita disuruh baca doa. Pertama doanya bismillah. Doanya bismillah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya. Begitu juga Imam Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majah daripada Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajha, kata beliau, baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, satruma baina a'yunil jinni wa baina aurati bani Adam bismillah. Kata Nabi, adapun tirai yang membentengi, menghalangi antara pandangan jin dan antara aurat manusia yang terbuka adalah ucapan bismillah. Jadi masuk jamban tuh yang pertama dibaca di samping kaki kita, kaki kiri tuh yang kita baca bismillah. Tidak perlu pakai ar-Rahmanir-Rahim. Bismillah doang. Kata orang Jawa, bismillah to. Bismillah to. Ada orang namanya Suhar, ditanya, "Amma gunamamu siapa?" "Suharto." "Suara apa?" "Suharto." Ditulis Suharto, pada Suharto doa. Begitu. Bismillah, tidak perlu Rahmanir Rahim, sebab nabinya begitu. Lagi itu tempat bukan tempat zikir, sehingga tidak perlu pakai Rahman Ar-Rahim, bismillah saja. Dan niatnya doa, jangan niat baca Al-Qur'an, jangan niat baca Al-Qur'an, niatnya doa. Kalau niatnya baca Quran, yang mu'tamad makruh. Kalau dhaif ya haram. Masalahnya di situ. Baca bismillah aja. Yang kedua, habis bismillah kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Dari mana nih doa? Kok terpisah? Iya, terpisah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak Nabi ada di Madinah sampai wafat, beliau tidak pernah jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Imam Al-Bukhari tuliskan di dalam Sahih Al-Bukhari, pun juga Imam Muslim di dalam Sahih Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a yaqulu Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Rasulullah itu kalau mau masuk jamban baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dan ada hadis yang digabung, bismillah juga, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi juga. Sebagaimana di dalam kitab Faidul Qadir, Al-Imam Abdur Ra'uf Al-Munawi riwayatkan hadis dengan sanad yang sahih. Kata Nabi, idza dakhaltumul gha'it faqul bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Bila anda mau masuk jamban, baca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Saudara sekalian, ini beda dengan baca Al-Quran. Bila ketika kita baca Quran, a'udzu dulu, baru bismillah. Tapi bila kita masuk jamban, bismillah dulu, baru a'udzu. Kenapa? Sebab di sana baca Quran mahalluhu mahallu dzikri, tempatnya adalah tempat zikir. Maka a'udzu dulu, baru bismillah. Tapi tidak dengan kita, karena kita ajarannya dari Nabi seperti demikian. Bagaimana kalau kita mau ngencingin bocah, artinya bocah kita pengen kencing bayi kita, anak kita yang kecil mau doanya bagaimana? Jangan Allahumma inni a'udzubika, dia belum bisa ngomong, maka kita harus baca doanya, Allahumma inni u'idhuhu bika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku mohon perlindungan untuk ini baik kepadamu dari setan laki maupun setan perempuan. Beda baik masalah. Kalau udah ngerti, diajarin doa itu, jangan tidak diajarin. Ini namanya doa minta perlindungan daripada setan, sebab temjamban itu tempatnya setan. Banyak orang yang nongkrong di jamban sampai bermenit-menit, kalau belum 3 batang jisokang belum keluar dari situ. Tapi kalau sholat kayak capung cebok, 2 rakaat 2 menit jadi aja. Ada yang kayak begitu. Kalau lama. Tapi kalau sholat cepat. Ada yang kaya begitu orangnya. Ada juga di masjid ini kayaknya ada kaya. Yang mana? Jangan diunjuk. Dari nyengir-nyengirnya ini curiga saya. Begitu. Ini diatur oleh agama. Biar nggak lama. Namanya aja tempat buang hajat seperlunya. Nggak boleh lama-lama. Nggak boleh namanya. Bagaimana kalau jambannya hektaran kayak di kampung, kebun? Iya, pokoknya biar di ujung sana nih masuknya lumayan, sampai 1000 meter masuk doang. Ya dari mulai masuk. Om hektaran kan begitu. Dulu di Sawangan begitu. Kayak gitu. Karangtengah juga dulu begitu kali ya, sama aja kayak begitu. Doa diajarin nama Nabi. Ingat masuknya kaki kiri, kalau kaki kanan menyebabkan miskin. Dalam hadis Tirmidzi, Abu Hurairah meriwayatkan gitu, man dakhalal ghaid biyasarihi biyaminihi ubtuliya bil faqr. Siapa orang masuk jamban pakai kaki kanan, dagangnya rugi, jangan salahin Allah. Dari kantornya dikeluarin, kena PHK, jangan salahin Allah. Salah kita. Ajaran Rasulullah diacak-acak. Enggak ada yang punya ajaran kan. Apalagi doa-doa begini. Boleh tanya orang Kristen, ada nggak di kitab suci mereka diajarin doa begini? Boleh tanya. Boleh tanya orang Yahudi, dalam kitab Talmudnya yang mereka pakai ada nggak? Orang Hindu kayak Buddha ya. Ini Islam yang luar biasa ajaran. Ajaran luar biasa diajarin. Ngiri. Makanya kadang wabah tuh sukanya sama muslim aja. Kalau hari besar muslim suka ada gitu. Kayak begitu. Jangan catat. Doa tuh jangan. Ini jangan dianggap rendah nih doa. Jangan. Kita baca ini min uluwi dinina, dari keluhuran kita punya agama. Enggak ada yang punya. Kagum. Boleh tanya bernama teman kita non muslim, punyakah kayak begini diajarin? Enggak punya. Sudah. Kita harus bangga mengatakan radina billahi rabba wa bil islami dina wabi Muhammadin Nabi. Yes. Saya punya Tuhan Allah, punya agama Islam, punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa doa. Jangan kita enggak baca. Jangan. Doa ini luar biasa. Jangan kita sembarangan daripada kita membaca doa seperti ini. Begitu. Kemudian sunat ketika kita keluar, di samping keluarnya kita kaki kanan, kita doa keluar dari jamban. Apa doanya? Ghufranaka, 3 kali minimal sekali. Ghufranaka, ghufranaka, ghufranaka. Alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa'afani. Ghufranaka, ya Allah ampuni saya punya dosa. Coba pikirin, Islam tinggi. Ampuni saya punya dosa, habis nyolong juga enggak, korupsi juga enggak, habis minum juga enggak, habis istighfar yang diajarkan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa ini? Kenapa kita harus istighfar? Emang habis nyolong? Bukan. Istighfar ini, saudara, kenapa kita penting beristighfar? Karena kita banyak teledor daripada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang diberikan nama Allah. Kita bisa makan, kita bisa minum. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan makanan ini sebagai obat. Karbohidrat menjadikan tenaga buat kita. Ada ion lah dari air yang kita minum yang menjadikan kekuatan kita. Ini nikmat dari Allah, kurang kita syukuri. Ampe kita bisa keluar. Ini nikmat besar. Enggak keluar angin aja jutaan layarnya. Benar lah. Ada orang enggak keluar angin, bingung, bawa ke rumah sakit, mau dioperasi, nggak keuangan 1 juta. Itu begitu mahal, nggak buang angin. Makanya ada seorang suami ketika istrinya buang angin, dud, alhamdulillah, enggak hilang 1 juta, nggak marah. Alhamdulillah, 1 juta begitu. 2 kali 2 juta. Apalagi zaman PPKM begini. Alhamdulillah, enggak murim, kurang ajar lo, kentutun gua enggak. Alhamdulillah, 2 juta enggak hilang. Begitu, mengerti dia, mahal nih. Maka ada orang marah. Ghufranaka, ya Allah ampuni saya. Bukan kemari nih tujuan Allah nyipta kita menghadirkan ke jagat raya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah cipta kita untuk ibadah. Kita ganti illa liya'kulun. Makan, mau makan. Banyak muslim di mana tempat rumah makan tahu. Itu di Cipondok Boji Koko tahu aja di mana. Tapi majelis ilmu kadang di kampungnya kagak tahu. Banyak. Ghufranaka, aku ampuni ya Allah, aku minta ampun. Sampai kita buang hajat, minta ampun. Istighfar ini nyelamatin. Wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah enggak bakalan memberi wabah dalam satu negeri asal negeri itu orangnya banyak minta ampun sama Allah. Begitu. Allah nggak bakal mengadab kita selama kita beristighfar. Maka kita minta biar sehat. Kenapa makanan jadi penyakit? Sampai orang susah banget ditawarin kopi, mau ngopi? Enggak. Asam lambung. Sate kambing. Darah tinggi. Sop iga. Kolesterol, emping, asam urat, kangkung, asam urat. Jadi abang nih mau makannya apa? Saya nasi putih aja pakai garam sama air putih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah besar nih orang. Nyari duit capek-capek. Capek dari pagi. Ketemu pagi, pala jadi kaki, kaki jadi pala. Makan cuma nasi putih sama garam, sama air putih. Duit banyak banget. Dia mati. Tuh bini bakal kawin lagi. Mana dulu yang ribut mulu sama kita. Enak nggak tuh orang? Kita yang capek nyari duit, dia yang menikmati. Kita lihat pembantunya, ya Allah, pembantunya nggak usah orang lain. Pembantunya ngopi udah kayak sholat 5 kali sehari semalam. Itu belum ditambah sama qobliyah, sama ba'diyah. Kalau dipanggil sama temennya, kongko di warung. Sate kambing 30 tusuk habis. Sop iga 3 mangkok. Emping 3 toples. Pembantunya. Ya Allah, ini orang ada 2. Yang satu memiliki segalanya tapi tidak menikmati. Yang satu enggak punya tapi menikmati. Kalau 2 doang pilihan kita, milih mana kita? Milih punya doang gak menikmati. Masih hidup di dunia sebentar, ya Allah, sudah sebentar banget. Sebentar. Kalau orang non muslim nanti umpama masuk neraka dia. Kalau kata saya masih mending. Beneran. Ngapain masih mending? Udah ngalamin senang di dunianya. Senang. Rumah gede-gede, apartemen punya, apa punya. Mobil bagus-bagus. Lah kita tinggal di petakan kecil. Sholat kagak apa kagak. Makan aja susah. Di dunia sengsara. Kalau nanti masuk neraka cilaka 12. Di dunia sengsara. Ya Allah, nggak ada makanan yang mengandung penyakit, nggak ada, kecuali makanan haram yang dapat nyolong. Nasi uduk dapat nyolong penyakit, nyolongnya penyakit. Jadi penyakit. Barang halal makan. Mumpung di dunia, jangan dibikin susah. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ya Allah, sianan apa? Dari kecil sampai tua sengsara. Zaman kecil, nih kecilnya dia. Apa aja boleh dimakan. Zaman kecil. Apa aja boleh dimakan, tapi duit orang punya. Zaman kecil Sekarang katanya alhamdulillah duit punya, cuman makanan apa aja ora boleh. Apa enggak sengsara? Mau ngapain itu? Maka wajar kesalahan mindset kita. Nabi bimbing, habis buang hajat, ghufranaka. Ini penting, jangan ditinggal. Nabi lebih faham. Kita nggak ingat Allah lebih banyak. Nabi aja yang khawatir nggak ingat Allah, istighfar sampai 100 kali. Ini istighfar. Alhamdulillah alladzi adhaba anniyal adha wa afan. Bahasa Indonesianya, terima kasih Allah, kotoran yang kalau nyumpel jadi penyakit kau ilangin dari saya, dan kau beri keselamatan sama saya sehat. Ini nikmat, bisa buang air, bisa kencing nikmat. Kalau nggak bisa kencing, ya Allah, orang kejengkolan aja nangis-nangis, itu jagoan. Apalagi bukan jagoan, tuh begitu sudah. Nini amat, dibimbing oleh agama, suruh kita doa. Tapi ini doa saudara, kalau kita dari jamban tuh keluar habis buang hajat. Kalau nggak buang hajat, nggak ini doanya. Alhamdulillah ya Allah, kau telah buang nih. Kagak kata malaikat, lu ngarang lu doa. Itu namanya doa ngarang-ngarang. Ini mau doa buang hajat. Kita bukan alhamdulillah nih apa-apa. Bukan ini doanya yang munasabah, paling pendek ghufranaka alhamdulillahilladzi afani. Jangan adabani al-adha. Wong enggak buang hajat. Nih mau doa buang hajat, malaikat ditawain. Alhamdulillah Allah. Udah keluar. Kagak kata malaikat. Lu bohong aja. Nih doa bukan keluar jamban, buang hajat. Jadi kalau tidak buang hajat bila keluar dari jamban, enggak ini doanya. Ghufranaka alhamdulillah alladzi afani adhabani al-adha ta'ada. Begitu ulama-ulama tulis. Imam Qalyubi di dalam Hasiyatul Qalyubi Ala Jalaluddin Al-Mahalli, yakni Kanzur Radhibin, tuliskan itu. Anda doa ini bila Anda buang hajat, wa illa fabima yunasibu, yang relevan. Tapi enggak segini kalau buang hajat, masih terus, jangan segini doa. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita doa sebagaimana di dalam kitab Amalul Yaum Wal Lail. Wal Lailah al-Imam Ibnu Sunni meriwayatkan. Begitu juga Imam Tabarani meriwayatkan doa. Jangan ini saja doanya. Alhamdulillah alladzi adzaqani ladzatah wa abqa fiya manfa'atah wa adhaba anni adzah. Begitu doa Nabi. Kalau keluar dari jamban buang hajat, alhamdulillah alladzi adzaqani ladzatah wa abqa fiya manfa'atah wa adhaba anni adza. Bahasa Indonesianya, terima kasih ya Allah yang telah mencicipkan kepadaku kelezatan makanan. Makanan jadi enak di lidah kita, dan Allah langgengkan pada badan kita yang bermanfaat, jadi karbohidrat, jadi ion, protein, segala macam. Ini yang manfaat. Dan Allah buang ampas yang tidak berguna. Alhamdulillah Allah olah dalam perut yang bermanfaat menjadi tenaga, menjadi tenaga. Yang tidak bermanfaat Allah keluarkan. Itu begitu. Maka kalau kita dari jamban doa, ghufranaka, alhamdulillah, alladzi adhaba anni al-adha wa 'afani, alhamdulillah, alladzi adhaqani ladzata wa abqa fiyya manfa'ata wa adhaba anni adha. Rasulullah yang udah pasti masuk surga, baca doa kayak begitu ke jamban. Lah kita kalau nggak dibaca rugi amat. Mau ngikut siapa kita kalau nggak mengikut Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Mutaba'atur rasul hatta fil khala, sampai di jamban. Hatta mau keluar, hatta mau masuk, mau keluar, dibimbing, kita baca doa ini. Ghufranaka, 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 alhamdulillah, alladzi adhaba anni al-adha wa 'afani, alhamdulillah, alladzi adhaqani ladzatahu wa abqa fiyya manfa'atahu wa adhaba anni adha. Nabi doa. Jangan kita tidak baca yang dibimbing oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merugi kalau kita enggak doa. Kemudian saudara, bila mana kita buang hajat, cebok, maka doa sesudah cebok. Doanya begini: Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahishi. Ini doa menarik saudara. Ya Allah, bersihkan hatiku daripada sifat munafik dan jaga kemaluanku daripada berzina. Ini doa dahsyat saudara. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Orang-orang menyebutnya doa ini doa apa? Doa apa ini? Doa cebok? Bukan. Doa kebersihan hati. Cebok mau enggak perlu doa, pakai air. Pakai apa? Air, bukan pakai apa? Doa. Ini mau doa bersihin hati, baca habis sholat, Ini bukan doa cebok. Betapa Islam mengajarkan tangan kiri kita bersihin dubur kita, bersihin kemaluan kita. Tapi pendidikan Islam bukan ini ya Rab. Ini yang kudu bening, yang kudu bersih. Segalanya berangkat dari sini saudara. Segalanya dari hati. Ini yang paling penting. Ini kalau hati ini bening, enak berpikiran kita, enggak jadi stres dalam mikirin hidup. Penyakit yang lama belum habis, muncul penyakit baru. Ada namanya varian delta, belum habis juga, muncul yang baru. Entar yang belum habis, muncul yang baru. Mau sampai kapan? Pikiran kita jangan dihabisin dengan ujian. Masih banyak yang harus kita kerjakan jadi hamba Allah. Masih banyak. Bila varian itu dari luar negeri, tutup aja bandaranya. Tak boleh. Korea Utara aja tutup, biar enggak pusing. Jadi pusing masyarakat, jadi susah. Jangan. Biar senang, biar kita nih enggak terombang-ambing. Sampai di masjid waktu sholat zuhur renggang, habis salam ada jenazah, rapat. masjidnya sama. Waktu zuhur ada corona, pas salam jenazah orang ada. Ini rada miring. Ada nggak yang model begitu? Jangan-jangan yang nyengir-nyengir ngerjain. Ini nggak benar. Rapi, saudara, rapi. Biar kita rapi, saudara. Biar rapi, biar bagus, biar nggak bingung kita dalam kita punya hidup. Jalaninnya begitu, diajarin doa Allahumma tahhir qalbi, baca terjemahnya, jangan judulnya. Ya Allah bersihkan hati saya, tuh doa bersihin hati, bukan doa cebok. Kalau cebok bukan perlu doa, tapi pakai air. Ingat, jangan dikatani doa cebok, doa kebersihan hati. Ini perlu biar bersih, biar enggak stres hidup ini. Doa ini harus kita baca, penting. Kemudian itu kata Imam Al-Baghawi, bagaimana kalau kita sesudah beres cebok kemudian muncul keraguan? Ini udah cebok apa belum ya dakar saya? Udah saya sirap belum? Enggak usah kalau udah beres mah. Kalau udah pakai celana segala macam. Lah itu bakal jadi was, balik lagi. Habis balik lagi pergi ke masjid. Tadi udah cebok belum? Balik. Kapan sholatnya? Kalau udah beres tuh, lau syakka, andai ada orang muncul keraguan-raguan sesudah beres istinja. Apa ragunya? Apakah udah dibasuh zakarnya apa belum? Maka tidak wajib balik lagi cebok, sebab mendatangkan was. Maka habis selesai cebok, siram itu zakarnya, kemaluannya, siram celananya, dipercikin, termasuk celananya, kainnya kalau pakai sarung. Jadi kalau muncul keraguan-raguan, ini basah apa ya? Lah kan tadi habis disiram. Jadi setan tuh enggak mengganggu kita di dalam kita ibadah. Dengan ini saudara, habislah kita membahas syarat sholat yang nomor 2. Yang nomor pertama kudu suci dari hadas. Yang nomor 2 kudu suci dari najis. Udah selesai kita ngomongin najis, ngomongin hadas, bakal pindah ngomongin syarat sholat yang ketiga dari 5 macam persyaratan sholat yang disebutkan dalam kitab Fathul Muin ini. Segini aja, ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan.